Guys, aku udah bikin makanan nih, dinner buat anak-anak. Sekarang lagi nyiapin nih. Ini buat Anon yang ada saladnya, ada nasi putih, salmon sama salad. Nah, buat Gwen ada salmon, nasi sama brokoli. Brokolinya habis direbus karena dia nggak makan salad. Oke. Sama Gwen. Nah, sekarang ini buat aku sama Andi. Aku ada salad. Besok karena aku nggak masak nasi, ada kentang sih, tapi aku nggak mau makan terlalu banyak carb ya. Ini sop apa? Aku bikin sendiri, ini sop pumpkin. Aku taruh sini dulu sopnya, tambahin lada hitam. Oke, sama ada sosis ayam goreng. Yummy. You want sausage? Yeah. I don't like sausage. Babe, dinner's ready. Hari ini aku masak yang simple aja ya guys, soalnya tadi udah keluar makan siang, jadi aku nggak mau kebanyakan makanan yang heavy gitu. Jadi ini simple dinner ala aku. Oke, Anon minta ada sosisnya juga, dia makannya lumayan banyak loh guys. Oke, Gwen suka sosis nggak? Gwen juga tak kasih sosis dikit lah. Oh my god, so good. Yeah, guys, ini kan Andi belum makan aja udah bilang is so good. Dia itu nggak pernah komplain guys. Kalau misalnya aku masakin, kalau masakin nasi putih aja mungkin juga bilang good ya. Dia nggak pernah komplain karena apa? Karena dia nggak mau masak. Kalau komplain berarti dia harus masak. Oke guys, lihat nih, udah siap. Ini buat Andi sama aku sama Gwen, Anan. Ya. Oke, aku serve dulu ya. Oke, you can say hello if you want. Hello. Winnie, what do you say to mommy? Thank you, mommy. Okay. Thank you for what? Mommy said, I don't want sausage. Okay, you can give it to me. And it's not gonna happen. You're having salmon. Okay. What do you say, Queenie? Queenie, what do you say, Queenie, to mommy? Yeah. Okay. Show me you eating. Show mommy eating. Okay, guys, kita makan dulu ya. Bye. Selamat mencoba loh ini. Kalau mau coba sosis, enaknya diapain? Begini nih. Nah, ini kan sosisnya daging fresh ya. Jadi aku rebus dulu, terus aku potong-potong, terus aku goreng pakai, kalau nggak pakai olive oil ya pakai butter. Hari ini aku pakai butter. Rasanya mantep sekali. Oke, guys, enjoy.